mendapat medali. Yang mendapat medali. Oh. Yang bawahnya atlet. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ASN dimanapun kalian berada, khususnya di pemerintah Kabupaten Banyuasin. Nah, pada video kali ini kami beserta bidang-bidang ya, beserta bidang-bidang yang ada di Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata ini sedang membahas tentang indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci IKK dan IKU dalam RPJMD tahun 2019-2023. Jadi di dalam RPJMD tersebut beberapa indikator yang mungkin terlalu rendah juga mungkin terlalu tinggi sehingga perlu diadakan revisi. Juga ada perbaikan dari target Permendagri 90. Gitu. Nah, ini teman-teman saya yang sedang membahasnya di dalam ruangan ini. Kalau kita kirim cewek yang berprestasi atletik, cewek taekwondo, pencak silat. Nah, kalau kaki walaupun tiap tahun dikirim dapat tempat juara, dia nak kirim. Kalau nak kirim dia kita dikasih. Nah, itu. Makanya ribut sekarang di kolektif itu karena nak digugur berapa. Iya, oh. Benarlah itu. Artinya memang nggak harus ada seleksi sebelumnya. Pelatihan yang Nyo. Ini. Oke, oh, itu. Makanya, Gus, aku tanya lagi, Gus. 324 atlet yang dikirim ini termasuk cabang bola kaki ya? Termasuk. Nah, cabang bola kaki itu dihitung 11 orang atau berapa orang yang dikirim? Dikirim satu tim itu. Nah, jangan dihitung dengan orangnya. Dengan cadangan Pak, dia 20-an. Jangan dihitung orangnya. Tapi tidak bisa. Ini masalahnya itu kan jumlah atlet ini kan dari kita contohkan untuk cabang bola kaki Bem Pak Muin. Cabang bola kaki itu kalau dia dapat jalan Pak Muin. Cuma Siko dia itu. Nah, Siko dari berapa? Dari berapa? Apa dari 22, 25, apa 11? Itu yang salah tuh. Sedangkan kalau misalnya kita satu dari satu dia, satu itu, tim. Itulah maksud Pak. Ini dari cabang. Cabang. Yo cabang. Cabang. Kalau besar cabang. Hitung perorangan. Tapi aturan itu kan tim. Baku dari sana dari Koperda. Baca kita jelas ke? Iya. Baca. Makanya ini kan jumlah atlet ini. Mati gitu. Itulah tadi. Kalau dia di situ atlet sama di sini apa? Cabor. Dia akan bagus. Ya. Umpama bola tangkis, kita dapat piala untuk ganda putra, umpamanya bayar. Di situ hitung-hitungnya 1/2 atau 1/1? Apa ya? Ganda putra. Ganda putra. Umpama. 1/1. Nah, yang benar 1/1 walaupun 2 orang. Rumus ini salah. Ya, rumus ini yang kita bantai itu. Ya. Dari dia itu kita punya rumus dewek bahwa ini jumlah atlet berprestasi jangan digandeng dengan jumlah cabang. Ya. Jumlah atlet per jumlah cabor. Nah, baru bisa dibantai itu. Karena masing-masing itu cabor itu kan punya beberapa. Ada yang cuma ekor. Iya. Ada yang berebut. Ada yang di mana. Tapi tetap misalnya atletik. Atletik kan mulai ada lari 100, sprint, kan, kemudian lagi 400 kan. Taruhlah itu mudah, itu lebih dari 100%. Tahu aku, apalagi taekwondo tuh ya, anak aku tuh nyumbang emas terus, mana itu nyumbang emas? Bola kaki kita dapat emas, umpamu. Itu ngirim satu tim, dapat emas. Nah, itulah teman-teman sekalian ya, keseruan kami dalam berdebat dalam menerjemahkan RPJMD untuk kesempurnaan penyusunan RPJMD 2018-2019 ini. Jadi mumpung ini ada revisi, jadi kami sedang memperbaikannya. Kami ajak semua bidang dipimpin oleh sekretaris dinas yang telah didelegasikan oleh kepala dinas dalam hal penyusunan ulang mereview target-target yang ada di Dispora Par ini. Nah, di sana sedang ada kesibukan dari teman-teman ya. Mereka sedang
menerjemahkan daripada ini supaya lebih bagus. Nah, 5 orang. Nah ini teman-teman sekalian ya. Ini oke. Oke teman-teman sekalian ya, sedemikian dulu video singkat kita kali ini. Bahwa kami menerjemahkan dalam RPJMD ini sedemikian sehingga setiap bidang dapat bertanggung jawab dalam IKU dan IKK ini. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.